sekarang ini ada rame juga bagian amil zakat ini, amil zakat, ngurusi zakat itu mengembangkan uang zakat. Jadi zakatnya orang itu enggak dibagikan, tapi dikumpulkan yang dia. Kemudian setelah itu dibagi, dia kembangkan bisnis, ya kan? Dia kembangkan bisnis. Nanti zakat itu masih ada duitnya, yang dibagi adalah keuntungan dari pengembangan itu. Boleh apa enggak ini? Boleh apa enggak? Alasan yang pertama, seorang amil bertugas bukan menginvestasikan. Tugas dia adalah mengambil zakat lalu diberikan. Yang kedua ikhwan, atau kita bisa alasan yang kedua, orang-orang fakir itu menunggu zakatnya yang seharusnya dia berikan kepada fakir miskin itu, tapi karena diinvestasikan maka tertunda pemberiannya mereka. Bayangkan kalau andai kata mereka tidak makan, bayangkan andai kata mereka tidak minum, nunggu keuntungan investasi itu, apa enggak mati lebih dulu daripada enggak mati lebih dulu? Ketiga, tidak ada jaminan bahwasanya investasi itu adalah untung. Gimana kalau rugi? Gimana kalau rugi? Tiga alasan itu yang mendasari bahwasanya perbuatan mereka tidak diperbolehkan dan enggak dibenarkan oleh syariat.